Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya di malam ini atau di petang menjelang malam ini Allah inginkan kita, izinkan kita untuk sama-sama mengaji. Tentu kita berharap mudah-mudahan ini tanda syukur kita yang diterima, sehingga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita terima. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, maka aku pasti tambah nikmat kepadamu. Oleh itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita senantiasa lapang, senantiasa senang dalam segala keadaan. Bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Nabi Sayyidul Anam Ali Abdurrus Salati wa Atamussalam, yang menjadi guru utama, guru pertama kita, yang kepadanya kita merujuk dalam segala permasalahan agama kita. Sebab tanpa ajaran beliau kita tersesat entah kemana, sedangkan dengan ajaran beliau kita pasti selamat menuju alamat yang telah ditetapkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh itu tanda terima kasih kita kepadanya, banyak-banyak kita berselawat dan mengucapkan salam untuknya. Salawat dan salam bersambung pula untuk Ahlul Bait, keluarganya, serta para sahabat dan para tabi'in dan siapapun yang setia mengikutinya. Mudah-mudahan kita pun termasuk yang istiqamah di atas jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk itu kita selalu mengaji dan mengaji, karena ilmu ini tak bertepi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ataupun yang menyaksikan melalui media, kita masih menyambung pelajaran Zatimmatul Arba'in atau Jami' Ulumul Hikam oleh Imam Ibnu Rajab sebagai penyempurna Arba'in Nawawiyah. Hadis yang ke-49. Qala rahimahullah. Al-hadithu at-tasi'u wal-arba'un. Hadis yang ke-49. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab adalah sahabat yang terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menurut Allah dan Rasulnya. Menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
dan ijma'nya kaum muslimin semuanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Andainya kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, "La razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana diberikan rezeki kepada burung. "Taghdu khimasan," mereka keluar pagi-pagi dari sarangnya dan pergi. "Wa taruhu bitana," dan pulang di waktu sore dalam keadaan perut kenyang. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, kemudian Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, kemudian Ibn Hibban dan Al-Hakim. Ini yang disebutkan oleh penulis, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam Az-Zuhud, Abu Dawud At-Tayalisi dalam Al-Musnad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Abu Nu'aim Al-Asbahani fi Hilyatil Awliya, Wal-Fasawi bil Ma'rifati wa Tarikh, dan lain-lainnya, dari jalan Abdullah ibn Hubairah, dari Abu Tamim Al-Jaisani, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan waqala Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengatakan hasanun sahih, hadis ini hasan lagi sahih. Berarti pembahasan hadis kesahihannya yang sudah disahihkan oleh para ulama, tinggal lagi kita memahami maknanya. "Law annakum tatawakkalun," andainya kalian bertawakal kepada Allah, "haqqa tawakkulihi," benar-benar bertawakal. Apa makna kalimat at-tawakkul atau at-tawakkal bahasa kitanya? Hah? Pada asalnya kalimat wakala dari kalimat mewakilkan. Biasanya orang yang mewakilkan percaya pada orang yang mewakili. Kalau tidak percaya, tidak akan diwakilkan. Misalnya orang nak mewakilkan akad nikah. Nah, ini bahaya nih kalau diwakilkan. Ya, orang mewakil akad nikah, misalnya saya tidak sedang berada di luar negara atau di luar daerah, atau ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, seperti tentara yang berjaga di perbatasan dan sebagainya, maka saya wakilkan pernikahan. Mesti saya wakilkan pada orang yang dipercaya sepenuhnya. Sebab kalau tidak, nanti pindah. Ya, pindah nikahnya. Aku wakil, apa namanya? Aku terima nikahnya si fulana dengan mas kawin. Berubah jadinya. Padahal harus dia sebutkan, saya terima mewakili si fulan. Ini tidak sengaja dia tinggalkan mewakili si fulan. Akhirnya nikahnya berubah. Tidak mungkin antum mewakilkan sesuatu kecuali kepada yang dapat dipercaya. Makanya di antara makna tawakal itu adalah sidqul i'timadil qalbi ala Allah, yaitu hati benar-benar percaya dan mengandalkan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada keraguan padanya. Jadi kalau tawakul, tidak ada keraguan pada Allah SWT, baik dalam mendapatkan manfaat atau menghindari
mudarat. Baik dan mendapatkan manfaat, saya tawakalnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu makna at-tawakul. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Imam Sa'id bin Jubair Al-Asadi, murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakkul itu adalah, tawakkal itu adalah puncak keimanan. Kalau sudah sampai pada tawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, itu adalah puncak keimanan. Sebab di bab tawakkal inilah banyak orang yang berguguran. Sahih? Banyak orang berguguran. Dia tahu yang kebenar itu benar, yang salah itu salah, tapi dia enggak percaya bahwa tetap di atas kebenaran itu akan memenangkan dirinya dan memudahkan urusannya. Apalagi di masa-masa kampanye seperti ini, banyak orang yang enggak tawakal kepada Allah, lebih percaya kepada tim suksesnya. Lebih percaya, sehingga berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, pakai dukun, pakai tukang sihir, pakai bomo, pakai ini, padahal uang yang dikeluarkan untuk itu banyak. Padahal kalau dia hadir di bab hajian hadis tawakal ini, kemudian ditambah dengan bab nanti at-isti'adzah wal-isti'adzah, dia tidak perlu bayar tim, tidak tim sukses, tim dukun tadi. Nah, ya, sebagian lebih percaya pada dukunnya itu. Dan tidak pula sedikit dari orang yang awalnya istiqamah dalam beragama, tapi untuk mencapai tujuan duniawi, lalu meninggalkan istiqamah itu. Dia katakan ini adalah kebatilan. Dulu, sekarang sudah jadi caleg. Hah? Iya, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dulu masya Allah berapi-api mengatakan bahwa ketika di musim apa namanya, ada orang ketika bersalawat, katanya Nabi hadir di situ. Dia bilang, ah, kalau ini betul-betul bid'ah ini. Tapi sekarang mulai kampanye ikut, ya, setidaknya mendiamkan dan ikut berdiri ketika diyakini Nabi sedang hadir di situ. Hilang idealisme. Apa sebab? Tidak sidqut tawakkulnya, tawakkalnya kurang dalam bab ini. Ada dulu salah seorang kepala calon kepala apa ya? Pemimpin tinggi di waktu musim menjelang pemilu, dia minta kepada seorang ustaz untuk menjadi tim suksesnya. Dan ustaznya ini untung tamat Makkah. Saya mau jadi tim sukses Bapak dengan syarat tidak ada pakai dukun. Oh, enggak bisa, Ki. Enggak bisa, semua punya. Di bahasa beliau saya enggak tahu. Semuanya pakai. Betul toh? Saya enggak tahu nih. Betul. Tapi kalau beritanya kan banyak kan? Kebanyak kan, ada yang pasang sarung di kayu besar juga. Macam-macam. Iya, banyak yang sowan ke kuburan-kuburan kerabat kan? Tanya kan? Ini hati-hati kaum muslimin dan muslimat untuk mencari tujuan. Allah yu'til mulka man yasha wa yanzul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Lalu kata beliau, kalau tidak bisa nih Ustaz, kalau tidak bisa saya tidak mau jadi tim sukses. Akhirnya 2 jam lebih meyakinkan, sampai akhirnya beliau mau meninggalkan itu. Alhamdulillah, putaran pertama masuk, menang. Di putaran kedua akhirnya jadi, tanpa dukun.
Di sini pentingnya at-tawakkulu 'ala Allah. Ketika para khulafa ar-rasyidin dijadikan pemimpin mereka, subhanallah, pada asal menolak semua, tapi ketika tidak ada jalan mengelak lagi, mereka bismillah tawakkalna 'ala Allah, bukan mengandalkan kemampuan diri. Karena siapalah kita kalau hanya kita andalkan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyul kiram rahmati Allah. Makanya orang semacam Umar bin Abdul Aziz misalnya, dia perlu hanya 2 tahun, bukan 2 periode, hanya perlu 2 tahun 5 bulan 22 hari bisa menghilangkan atau menghilangkan semua yang bernama hutang negara itu. 2, bisa membuat rakyatnya rata-rata tidak berhak menerima zakat. Ya, kalau sampai 2 periode atau lebih, bukan tidak siap menerima zakat, semuanya berhak menerima zakat. Karena kalau hitung-hitung, berhutang semua. Ini kalau sempat dihitung-hitung, masing-masing kepala kita ini ada utang tak? Saya masih SMA dulu, katanya utang saya 8 juta. Sekarang berapa utang saya kira-kira? Hah? 20-an mana ya? Kita hitung. Utang luar negeri sudah 10 ribu triliun lebih. Nah, rakyat Indonesia berapa? 10 triliun. Dibagi? Hah? Bagi berapa? 270 juta. Woi, lumayan. Nah, lumayan. Hampir 40 juta per kepala utang kita. Berhak terima zakat? Ya, macam-macam kita berhak terima zakat ya, Ustaz. Ada tabungan 37 juta. Enggak kan? Ayo. Jadi beda memang antara yang tawakal kepada Allah dengan yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan satu keahlian sendiri. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat seperti kata ulama, aslun bitawakul, adalah landasan pokok dalam menyandarkan segala kekuatan dan kemampuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kiram. Jelas? Jadi dalam apapun pekerjaan kita, tawakal kepada Allah. Kita sekarang diberikan Allah kemampuan untuk beribadah tepat waktu, ibadah zikir, ibadah salat, ibadah apa lagi, haji, umrah, puasa dan sebagainya. Jangan lupa, kalau bukan karena Allah yang memudahkan, tak tawakal kepadanya, akan sulit berhasil bagi kita. Mungkin bisa kita menahan lapar itu, cuman ada pahalanya atau tidak. Mungkin kita pergi umroh berulang-ulang, cuman ikhlas atau tidak. Mungkin kita bisa salat 5 waktu diterima atau tidak. Karena masalahnya bukan hanya melaksanakan pekerjaan saja, tapi kita punya amal hati. Punya amal hati. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan dari salatnya, dari puasanya, kata Nabi, dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dia tahan lapar, dia tahan haus, tetapi hanya itu yang dia dapat. Lapar satu, haus satu. Apa sebab? Karena yang dia miliki kekuatan, tidak punya sidqul i'timad, yaitu benar-benar menyandarkan diri pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya benarlah kata Imam Sa'id bin Jubair, ini adalah jima'ul iman. Pokok pangkalnya iman adalah simpul-simpulnya iman pada tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi al-ghayatul quswa adalah tujuan terakhir dari apa yang kita pelajari, bagaimana kita bertawakal kepada Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Bukan hanya masalah rezeki. Nabi membuat contoh tamsil dengan rezeki karena ceritanya seekor burung.
Burung kan kerjanya, kerjanya ya makan. Kalau kita kerjanya makan juga. Makan itu aja sampingan. Iya enggak? Makan sampingan atau pokok itu ya? Tugas pokok ya. Kayaknya masuk tugas pokok itu. Karena kalau bikin jadwal acara mesti jadwal makan, jadwal utama. Salat sampingan. Nah. Contohnya istirahat, salat, makan. Nah, masyaallah kiram. Kadang-kadang tinggal ima lagi. Istirahat dan makan, soalnya hilang. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ketika kita bertawakal, apakah maknanya kita tinggalkan segala usaha? Pokoknya saya tawakkallah. Ya, tidak tidak mengambil sebab-sebab keberhasilan. Seperti yang terjadi zaman di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, dia katakan nahnu qaumun mutawakkilun, kata Nabi, bal antum qaumun mutawakkilun. Mereka tidak membawa perbekalan, tidak membawa kendaraan, lalu dikatakan orang-orang tawakal. Tidak, itu bukan tawakal. Kalian kaum mutawakkilun. Tawakal, lihat kalau dibuka kembali redaksi hadisnya. Law annakum tawakkaluna 'ala Allah. Andainya kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal. La razaqakum, kalian pasti diberi rezeki oleh Allah. Kenapa Allah jamin rezeki, tuan-tuan? Kenapa Allah Nabi memberi jaminan rezeki? Kenapa? Ustaz, antum yang paling antum takutkan di dunia ini apa? Hah? Tidak ada rezeki kan? Ngakulah. Hah? Macam tidak paham aja. Antum masuk kuliah untuk apa? Cari rezeki. Ikut pelatihan kerja, cari apa? Cari rezeki. Sampai menikah pun apa kojongnya? Tidak ada kojo, Pak. Itu dia nikah, nanti dapat kojo. Ya. Saya menikah anak bapak ini karena tidak ada kerja. Jadi kan kalau menikah ada mau yang bisa dikerjakan. Kau muslimin dan muslimat, semua yang paling dikhawatirkan orang adalah rezeki. Makanya amalan-amalan yang di situ dijanjikan rezeki, rajin orang ngerjakannya. Sah? Kan jadi tren. Rezeki anda sulit, baca selawat ini. Laku pula selawat cari rezeki. Ya tak? Pekerjaan anda seret, baca doa ini. Sehingga membuat kreator-kreator doa rajin mengarang doa pula. Ya, padahal mantra kan, ma'asyul kiram rahmati Allah. Karena yang paling dikhawatirkan orang adalah rezeki. Adalah rezeki, maka Allah melalui nabinya jaminkan, kalau kalian tawakal, kalian diberi rezeki. Kalau kalian tawakal, kalian diberi rezeki. Cuman rezeki itu banyak macamnya, bukan pada makanan dan minuman semata. Antum tidak punya duit, iya, tapi tak pernah transfusi darah, pernah? Tidak kan? Rezeki itu afiat, sahih? Antum tidak jadi ustaz seperti saya, tidak ceramah ke sana kemari, tapi jarang dibully orang kan? Kalau ustaz? Hah? Sering berbagai lah. Kalau sempat antum apa namanya, kalau masuk kampung ocunya apa namanya, jajek, apa bahasa Indonesia jajek itu? Hah? Apa? Woi, tolong bayi jajek. Hah? Bukan manjang. Deh, itulah. Tentu udah lupa bahasa kita semuanya. Jajek.
Jaje itu tersinggung sedikit, nangis, habis itu merajuk, apa namanya itu? Cengeng, nah, itu mantap. Cengeng. Paham dia bersocu. Nah. Empat cengeng, anda tidak tekan telak itu. Makanya bersyukur antum diberi rezeki tidak di, tidak ada yang pernah bilang antum bongak kan, tidak ada kan? Kalau Ustaz sering. Dia bilang bongak. Nah, cuman buat dia seperti Nabi Musa ketika dituduh oleh mereka, oleh Fir'aun, Nabi kalian ini gila katanya. Musa tidak jawab. Karena Fir'aun sendiri sadar bahwa Musa tidak gila. Buktinya Fir'aun sadar bahwa Musa tidak gila. Apa buktinya? Musa dikasuskannya. Kalau orang gila dikasuskan, makanya di Indonesia banyak orang bunuh orang, habis itu gila dia. Apa sebab orang gila tak dikasuskan seorang gila? Makanya kalau sudah dia buat dosa, gila dia. Termasuk juga barangkali yang sudah terlanjur berutang nanti jadi caleg, habis itu tidak jadi, itu gila beneran apa buat-buat gila itu? Hah? Buat-buat gila juga? Ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib. Jadi rezeki yang paling dikhawatirkan orang, maka Nabi jamin kalau kalian benar-benar tawakal, pasti Allah beri rezeki. Pasti. Nah, gimana rezeki itu datang? Duduk di rumah atau tetap dalam selimut, selesai sholat naik masuk selimut lagi. Gitu? Enggak. Nabi beri contoh. Kalau kalian nak cari makan, kayak burung inilah. Apa burung? Gimana burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pergi lapar, kosong perutnya. Pulang? Hah? Pulang dalam keadaan kenyang. Menurut tuan-tuan, mana lebih canggih untuk membuat konsep mencari rezeki? Manusia atau burung? Hah? Sih? Yang banyak rencananya. Manusia apa burung? Manusia. Dia punya akal. Dia punya akal. Burung hanya diberi naluri. Diri oleh Allah SWT naluri untuk cari rezeki. Kalau manusia itu banyak kemampuan yang dimiliki. Tetapi kaum muslim dan muslimah dirahmati Allah SWT, tapi tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang ini. Cuman apa? Berpangku tangan, bermalas-malasan, ya tidak. Tapi mesti bergerak, dan tentu saja sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Kalau kita punya keahlian bertani, maka bergeraklah di bidang pertanian. Ya, di situ Allah mungkin bukakan rezeki. Kalau kita berdagang, buka lapak kita. Ya, ndak kalau malu buka lapak tepi jalan, buka lapak di internet. Kayaknya buka lapak internet lebih kaya daripada buka lapak ni. Buka lapak di ini. Tapi jangan nipu orang. Sebab tidak sedikit pula orang buka lapak di internet tapi menipu. Nah, maka jangan terlalu tergiur dengan tawaran diskaun yang berlebihan. Yang wajar-wajar saja. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Berarti Allah berikan kita jalan-jalan yang kita tempuh untuk mencari rezeki itu. Makanya para ulama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membagi amalan-amalan yang dilakukan hamba itu dalam rangka mengejar rezeki yang dituliskan untuknya. Ini kadang kan mengatakan rezeki kan dituliskan. Iya betul. Ya, burung itu rezekinya juga sudah dituliskan. Tetapi dia tetap berusaha karena dia tahu bahwa usaha itu bagian dari takdirnya. Bagian dari takdirnya. Maka kita pun mesti jangan kalah oleh burung. Yang kedua, keluarnya pagi-pagi, bukan tinggi hari. Al-ghadwa itu disebut al-ghadwa itu pagi-pagi.
Maka salat subuh disebut dengan salatul ghadwa. Salat al-ghadwa, yaitu salat subuh. Makanya kalau bapak-bapak kita dulu, yang tua-tua dulu, kalau ke hutan jam berapa perginya? Belabil kadang. Belum lagi berkokok ayam dia ada pergi. Nah, iya. Sampai lupa pula sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti seperti itu. Kita mesti ya memang pagi-pagi, tapi yang dimulai dengan apa? Rezeki yang lebih dari dunia dan seisinya. Apa itu? Salat subuh di rumah Allah ini. Kalaulah salat sunatnya lebih dari dunia dan seisinya, untuk apa kejar-kejar kita mendodos? Kenapa kejar-kejar kita melukis? Lukis batang getah. Kenapa kejar-kejar kita untuk pergi ke kantor? Apa kejaran-kejaran kita untuk pergi sekolah? Kalau harus meninggalkan salat subuh. Karena salat sunatnya saja lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Tak cahaya kan Ustaz? Kalau tak cahaya berarti tak tawakal. Itu makanya rezeki kita banyak tetapi tak nampak. Sahih atau tak? Rezeki kita banyak tapi tak nampak. Tuan-tuan, perempuan, mana yang lebih banyak SDA kita dari SDA orang di Timur Tengah itu? Tahu SDA? Hah? Oh, bukan sama dengan di atas ya? Ya, sumber daya alam, mana lebih kaya kita di mereka? Mana lebih kaya mereka di kita? Hah? Subhanallah. Hah? Di atas minyak sawit, di bawah minyak. Tapi minyak mahal di sini. Dulu ya. Dulu 1 liter bensin lu premium ya. Di sini berapa ribu kemarin? Dulu bukan sekarang. Sebelum ada nama-nama Pertalit dan sebagainya nih. Solar yang bensin aja dulunya ada apa? 2.500. Allah ambil pakai Honda mat. 2.500. Di Arab Saudi enggak sampai 1.000. 1 liter. Ala kuliah. Rezeki kita, maaf. Sumber kekayaan kita lebih abdul, lebih banyak. Cuman masalahnya apa? Kita tidak apa tadi? Kita tidak tawakal ya Allah ya Rabbi. Tidak yakin dengan apa yang Allah aturkan. Tidak yakin dengan apa yang Allah janjikan. Sehingga kita lebih mengandalkan kemampuan kita daripada kehendak Allah tabaraka wa taala. Sehingga yang miskin memang karena miskinnya pergi meninggalkan rumah sebelum subuh tidak solat subuh kadang. Sah? Dan tidak pernah menyempatkan diri untuk memperbaharui iman dengan belajar Islam dan iman Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ada orang wirid, ada wirid orang tua-tua katanya. Yang masih muda-muda wiridnya di mana? Di warung kopi. Aya. Agi kopi setengah penuh ayu. Kopi setengah penuh kan? Akhirnya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Diiringi dengan main-main apa-apa dan sebagainya. Tidak. Sekarang kita tidak. Kita memang disuruh berusaha. Tapi usaha itu bagian dari perintah. Yang harus kita lakukan. Tetapi bukan yang paling kita andalkan. Bukan yang paling kita andalkan. Andainya jadwal pekerjaan dibuat sebelum subuh, ya kita harus upayakan jadwal itu digeser setelah subuh. Atau boleh saja sebelum subuh, tapi pas subuh mesti ada pergantian sip dan sebagainya, supaya Allah memberkahi apa yang dia beri sebagai rezeki. Rezeki kita banyak tapi tidak nampak. Sahih? Tidak nampak. Buktinya untung utang tadi yang menumpuk. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'afiyah. Baik, masuk waktu. Kita azan dulu. Lepas azan kita lanjutkan menjelang qomat.
Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, rezeki itu bukan hanya pada makan dan minum, bukan hanya pada uang, termasuk rezeki kita beribadah, beramal saleh, rezeki kita menuju jalan surga, dan itu sebenarnya rezeki, dan itu sebenarnya rezeki bisa melihat Allah nanti di surga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka para ulama membagi amalan manusia itu pada tiga. Satu, yaitu ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Dan amalan-amalan itu menjadi sebab keselamatannya. Selamat dari neraka dan selamat sampai ke surga. Nah, yang seperti ini melakukannya wajib. Ya, seperti solat. Siapa yang tidak solat, selamat dari neraka? Selamat dari neraka? Tidak. Dan ini wajib kita kerjakan. Puasa Ramadan, kalau tak kerjakan, selamat dari neraka? Tidak. Wajib kita kerjakan. Zakat, kalau tak dikeluarkan, selamat dari neraka? Tidak. Ini yang penghambat terbesar nanti kita masuk surga. Wajib kita bayarkan. Taat pada orang tua, bisa selamatkan anak ke surga? Tidak. Harus kita lakukan dan seterusnya. Nah, ini sebab-sebab yang wajib dikerjakan agar rezeki itu dapat. Kalau tidak, tidak bisa tawakalnya. Oh, saya kan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Buatlah dosa sebanyak-banyaknya, tinggalkan amal sebanyak-banyaknya, masuk surga? Tawakal bisa? Nah, antum salah memasang kalimat tawakal. Karena tawakal itu harus berusaha. Selepas itu hasil serah kepada Allah. Dan Allah menjadikan, kalau bahasa kita sekarangnya, hasil tidak, hasil tidak, usaha tidak, enggak, terbaliknya, hasil tidak mengkhianati usaha. Seperti apa yang kau usahakan,
pada umumnya seperti itu pula yang kau dapatkan. Sahih? Pada umumnya orang yang sekolah rajin, ya, ikut kurikulum dengan benar, ikuti pelajaran dengan penuh perhatian, sampai di rumah diulang, biasanya berprestasi, bernilai tinggi karena usahanya. Misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan Nabi, bila dengar hadis dari Nabi tak lupa lagi sampai mati. Habis itu Abu Hurairah berkemul, tahu berkemul? Berselimut aja dia. Ha? Lolok copek jaga lambat gitu. Cepat tidur jaga lambat. Bangun. Enggak. Makanya beliau sering bertandang ya, sampai larut malam. Untuk apa? Mengulang-ulang hafalan hadis. Walaupun sudah dijamin hafal, tapi dia berusaha karena hasil tak mengkhianati usaha. Betul? Jadi bukan tawakul, tetapi tawakul. Kerjakan, hasil serahkan sepenuhnya sama Allah Tabaraka wa Taala. Dia nak nikah tapi tak pernah melamar. Macam mana nak nikah? Iya. Ya, macam mana nak melamar Ustaz? Kerja tak ada. Itulah makanya kerja sebanyak macam tak ada kerja. Kerja banyak sebenarnya. Cuma menghasilkan piti yang sedikit. Allah musta'an. Ya, di Indonesia ini kerja banyak, piti sedikit. Allah musta'an. Tadilah Allah musta'an. Jadi yang seperti ini wajib dikerjakan. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sesuatu yang Allah jadikan sebagai adat yang berlaku. Bila makan kenyang, maka bila lapar? Bila makan kenyang, kalau bila lapar ya makan. Bila minum, bila haus minum, lega. Bila haus buat minum. Jelas ya? Ngantuk, obatnya minum obat tidur. Enggak, ngantuk bawa tidur, lelah bawa istirahat. Ini sebab-sebab dia bukan syar'i. Artinya kan bukan hukum syar'i itu, tapi hukum kauni yang Allah ciptakan pada alam ini. Hemat pangkal kedekut. Hemat pangkal kedekut, sedekah pangkal kaya. Orang yang suka hemat rata-rata kedekut. Jadi peribahasa itu saya tidak percaya 100%. Hemat pangkal kaya. Berapa banyak orang hemat tidak kaya tapi kedekut. Kedekut. Tapi yang saya yakini, hemat pangkal kedekut, rajin memberi pangkal barokah. Rezeki itu bukan banyak yang perlu, tapi berlebih. Iya, banyak tidak perlu, tapi berlebih. Tahu Ustaz berlebih? Saya buat contoh. Ya, biar tahu tuan-tuan. Saya masuk kuliah dulu, masuk belajar di pondok. Awak bawa pondok, ya, tidak macam anak pondok sekarang. Ya, bawa beras 2 liter, 8 tekong. Untuk seminggu tu saya. Sebenarnya kalau banyak makanannya sekarang antum jangan lihat-lihat. Jamak takhir. Jamak takhir, nam. Dulu sering berlapar. Sering dulu kami makan hari Selasa tu. Pagi tidak sarapan, siang tak makan. Kapan makannya? Sampai di rumah sore hari atau petang malam hari. Makan pagi, makan siang, makan malam, jamak takhir. Itu sering. Nah, jadi bawa duit paling banyak 1000. Jelas? Ada kawan, karena duit ayahnya banyak, coba bayangkan, awak 1000 sisa, kawan tu bawa 15.000 berhutang. Nampak tak? Jadi banyak tak berlebihan. Awak sikit tapi barakah. Mana yang tu pilih? Banyak tak berlebihan daripada sikit barakah.
Ana beli barakah, Syekh. Ana sudah merasakan. Kalau banyak tetap ngutang, coba 15 kali lipat dari uang yang kita bawa, tapi dia ngutang sama kita. Belum lagi bawa makanannya lebih banyak, beras lebih banyak. Berarti ada sesuatu yang barangkali wallahu a'lam, kita tidak tahu rahasianya di mana, masalahnya di mana. 15 kali lipat dari anggaran yang kita miliki. Kadang-kadang kita pergi suatu tempat, kawan dengan uang 200 ribu cukup sepekan, awak 2 juta tak cukup, 3 hari ada masalah barangkali. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Nah, oleh sebab itu, ini sebab yang kedua, yaitu hal-hal yang Allah jadikan sebagai adah majriyah, adat yang Allah ciptakan pada alam ini. Kalau lapar makan, hilang lapar kan? Kalau tidak dibawa makan, merajuk itu perut, tidak mau diisi, penuh dengan angin, sehingga kalau penuh angin tersumbat semua pembuangan. Akhirnya yang awalnya kalau dibawa makan tepat waktu bisa bayar 10 ribu ampera, tapi kalau sudah disumbat sama angin harus ke rumah sakit minimal 200 ribu katanya. Makanya laksanakan sebab itu dengan tertib lillahi ta'ala. Walaupun ulama dalam bab ini mengatakan wajib nak kita nak melakukan atau tidak, ya kita katakan ya dari hukum syar'i tidak, tapi kalau seandainya tidak melakukan itu pasti mudaratnya, maka wajib untuk dikerjakan. Antum kalau tidak istirahat selama 2 hari, innalillahi misal kan, pada umumnya, maka antum wajib istirahat. Ini pendapat pada umumnya ulama. Sebagian tidak. Kalau dia tawakal silakan, tidak apa-apa. Tidak. Nah, kaum muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sebab-sebab yang pada umumnya berlaku pada orang. Berlaku. Dan ada sebagian yang tahan tidak melakukannya. Apa contohnya? Seseorang diberikan Allah kekuatan bertahan tak makan 3 hari 3 malam. Bagi dia biasa. Bisa? Tidak ada ya? Tapi pernah dulu. Oh, tidak makan nasi. Hanya tidak makan nasi tapi makan korma 2 kilo. Samo lebih mahal. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ada orang yang tidak istirahat 3 hari 3 malam, tapi tidak oyong, biasa. Saya sudah melihat orangnya 3 hari 3 malam non-stop belajar, menyiapkan tulisannya. Besok pagi umroh dia nyetir pula ke Mekah. Umroh ringan apa berat? Belum coba-coba ya. Cobalah sekali. Nah, dia tahu berat, tapi dia tidak apa-apa, tahan. Nah, yang seperti ini ya tergantung kekuatan masing-masing. Maka baginya, kalau dia tidak mudarat bagi dirinya, tidak apa-apa. Bahkan ada salah seorang sahabat dulu masuk Islam di Mekah, dia 18 hari 18 malam hanya minum zam-zam, tidak makan makanan. Betul seperti kata Nabi alaihissalam, ma'u zam-zam ta'amu tu'min wa syifa'u suqum. Air zam-zam itu makanan yang mengenyangkan dan obat yang dengan izin Allah menyembuhkan. Nah, tapi tidak semua orang juga bisa. Ya, dicoba oleh sebagian kawan, oh tidak bisa dosat, harus makan. Iya. Bahkan ada yang sudah diet di Indonesia, tidak makan nasi, sampai di sana dah cukup deh. Mungkin tawakalnya makin kurang, saya tidak tahu. Yang jelas tidak semua orang bisa. Maka yang seperti ini, yang mampu bertahan tanpa melakukan, baginya tidak apa-apa, dibolehkan. Seperti Nabi kita alaihissalatu wassalam, beliau bisa puasa bersambung lebih dari 1 hari semalam.
dia tetap puasa. Hari ini puasa, besok disambung sampai puasa besoknya. Kenapa? Kata beliau, saya diberi makan dan minum oleh Rabbku. Tapi bukan makan dan minum seperti yang kita katakan. Nabi SAW diizinkan untuk menikah lebih dari 4 orang. Karena beliau diberi kekuatan 1 orang lawan 10. Ya. Ini anak nikah, jangankan 4, 2 aja tidak telap. Tidak sama. Yang seperti ini juga akan berbeda hukumnya. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Sama dengan kekuatan mengangkat. Itu berapa kilo kuat mengangkat? 80? 40? Masih sama kekuatan kita? Iya, satu sak semen ya. Alhamdulillah, masih kuat. Dia tolong nggak lewat, kan lamun. Jadi, tapi kalau dulu masih muda-muda biasa tuh. Naik pesawat tuh barang tentengannya 40 kilo. Dulu kan tak dibatasi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini yang ketiga, ada sebagian orang tidak mengikut hukum ghalibnya, hukum pada umumnya. Ada. Yang seperti itu, maka dia tidak melakukan sebab itu karena dia sudah punya kemampuan melebihi rata orang lain. Tapi apakah mesti seperti itu semua? Ya tidak. Makanya kalau tuan-tuan bikin panitia, ada makannya, jangan yang suka puasa Senin Kamis jadi panitia konsumsi. Belapar orang nanti. Ya tolong tuh, perhatikan. Yang bagian konsumsi, yang selalu makan tepat waktu, tidak apa-apa, yang tidak pernah puasa sunat tidak apa-apa, itu dia masukkan di situ. Paham? Kemudian jangan jadikan orang yang hemat makannya. Iya, nanti kerupuk aja dikasih sambal. Iya, yang duluan-duluan dapat 2 potong, yang datang belakangan, ah, tinggal kerupuk setengah potong. Nah, enggak. Maka konsumsi harus orang pemakan. Bendahara, jangan yang kedekut. Nanti lama orang tak terima gaji. Nah, dia bagian tukang pungut pajak lah yang begitu tuh. Atau cepat keluar denda itu. Tapi kalau yang bagian pembayaran, yang pemurah. Yang pemurah. Ini enggak, pas pembayaran yang kedekut dikasih situ. Ya, yang bagian konsumsi yang sering puasa Daud pula dia. Akhirnya berlapar orang. Udah waktu makan, makanan belum siap. Capek nak makan jinjinya. Baru jam 1 nih katanya. Jam 1 baru katanya. Orang biasa makan jam 11 makan siang. Disuruh makan jam 3. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sama. Jelas? Jadi yang pertama, sebab-sebab syar'i yang akibat itu kita dapat rezeki selamat di akhirat, ini wajib kita lakukan. Ada yang sifatnya sebab kauni, ya, yang pada umum dilakukan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib kita lakukan, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang benar wallahu'alam, pendapat mereka yang mengatakan bila terbukti tidak melaksanakan sebab itu bermudarat, maka dia wajib melakukannya. Dia tahan minum, rusak ginjalnya, maka dia wajib menjaga kesehatan tubuhnya tadi. Ya, saya banyak makan garam, suka pemarah. Nah, maka kurangi makan garam. Jelas? Banyak makan asam, naik asam lambung dan sebagainya. Atau banyak makan cabai, selalu mencret. Maka dia wajib menghindari makan yang seperti itu sedapat mungkin. Karena mudaratnya jelas. Maka sebab-sebab itu mesti dilakukan. Dan selebihnya, makan sudah sehat, kita sudah ikuti prosedur yang Allah tetapkan dalam hukum kauninya, bahkan hukum syar'inya sudah kita lakukan, akan juga kita, disitulah ujian yang menghendaki kesabaran, mudah-mudahan kita lulus menghadapinya. Wallahu ta'ala alam. Bagi sampai di sini kajian kita, dengan demikian dapat makna tawakal. Alhamdulillah, bukan meninggalkan sebab dan bukan pula mengandalkan sebab. Tapi melakukan sebab, yang diandalkan adalah taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadikan orang yang selalu mengembalikan masalah keberhasilan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan menjadi orang-orang yang bangga, orang-orang yang pongah karena dia berhasil mengerjakan dan lupa kepada sang pemberi kesuksesan. Wabillahi taufik wa hidayah. Saya kira tidak ada pertanyaan.
Kalau tengok anggukannya, angguk-angguk paham semua. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa kembali pada pekan ke pertama bulan depan. Ya, insyaallah di bulan depan dengan izin Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat, yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.